yeah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman amazing, balik lagi barengan saya Dika. Hari ini kita akan membahas tentang sesuatu yang menarik nih ya teman-teman. Introduction to doodle art illustration. Nah, buat teman-teman yang mungkin udah jadi seorang ilustrator, terus pengen punya skill baru gitu ya, pengen punya kayak apa ya, style baru juga eh, yang biasanya itu kayak ada warnanya atau mungkin stylenya itu bukan doodle. Nah, hari ini kita akan ngebahas tentang Doodle nih, biar teman-teman bisa dapetin ilmu baru dan teman-teman juga bisa belajar bareng Sama Kak Dian Ganesa atau biasanya uh, panggilannya Kak Ganes gitu ya Kita akan uh, seru-seruan bareng di siang hari ini Kak Ganes juga baru join nih Tapi sebelum ke Kak Ganes, seperti biasa ya teman-teman Kita akan uh, ngebahas Mezi Akademi dan juga... Um, Amazingnya itu sendiri, gitu. Teman-teman, hari ini ada yang ada pernah join sebelumnya, atau mungkin uh, di uh, teman-teman, uh, halo juga nih, tadi udah ada beberapa yang bilang halo. Nah, teman-teman juga boleh ya, yang mau nanti interaksi gitu di kolom chat, mau nanti menyampaikan pertanyaan, atau misalnya nanti mau uh, interaksi langsung dengan Kak Ganes, itu bisa di via chat, gitu. Tapi sebaiknya sih memang kalau untuk pertanyaan di Q&A ya, teman-teman, biar nanti dari aku atau misalnya dari Keganas itu biar lebih gampang untuk kita bacain pertanyaannya dan kita jawabin gitu. Oke buat teman-teman yang baru pertama kali join, jadi teman-teman hari ini ada uh, di acara Mezi Academy. Jadi uh, Mezi Academy ini nanti uh, adalah satu wadah untuk teman-teman uh, bisa belajar gitu. Nggak cuma tentang ilustrasi, teman-teman juga bisa pelajari fotografi misalnya atau make up atau juga mungkin kelas-kelas lain yang nanti teman-teman bisa ikutin. Langsung aja kalau penasaran gitu ada kelas apa aja bisa cek di Instagramnya Amazing di amazing.id nanti di link bio-nya itu ada. Nanti uh, bisa cek uh, bisa cek aja langsung di sana gitu ya. Free dan ada juga yang master class artinya berbayar gitu. Jadi teman-teman bisa cek aja langsung di link bio-nya Amazing. Nah, kalau teman-teman mungkin yang pertama kali join nih pasti agak bingung gitu. Apa sih sebetulnya Amazing itu sendiri? Jadi, amazing adalah platform untuk membuat link bio yang biasa ditaruh di link bio Instagram atau mungkin link bio sosial media lain, kayak di TikTok, di Twitter, dan lain sebagainya. Nah, bentukannya seperti apa? Jadi, bentukannya itu seperti ini, teman-teman. Nanti bisa masukin kayak link sosial media, misalnya link dari marketplace, link dari pengen dibuat kayak portfolio gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, itu bisa banget tadi, teman-teman. Masukin di amazing page-nya, teman-teman gitu. nanti di sana bisa banyak banget lah yang teman-teman masukin. bahkan kalau kayak video YouTube itu bisa dimunculin gitu ya, reels dan lain sebagainya juga bisa. Nah kalau teman-teman nanti download, karena kita memang base-nya aplikasi, itu nanti teman-teman akan lihat beberapa fitur yang langsung bisa digunakan. Kayak analitik, form, ada smart URL, dan lain sebagainya gitu ya. Nanti teman-teman cek aja biar nggak penasaran gitu. Nah terus untuk kelas hari ini, nah, seperti biasa mungkin yang udah beberapa kali ikutan eh, di beberapa bulan ke belakang, eh, kita akan ada eh, purchase untuk sertifikat, itu harganya lima belas ribu. Tapi selain itu teman-teman juga akan dapetin amazing premium selama dua bulan. Benefitnya apa amazing premium ini? Nah teman-teman pertama akan didesainkan ya uh, amazing page-nya. Jadi tampilannya akan lebih menarik lah. Nah, kalau misalnya teman-teman pengen tahu kayak gimana, nanti bisa cek Instagram Kak Ganes juga. Sana ada amazing page Ganesh dan itu udah didis, udah uh, sebagus itu gitu ya si amazing page nya. Nanti akan kita desainkan satu dan nanti uh, secara fiturnya juga nanti bisa diakses semua gitu ya teman-teman bisa banget percaya harganya murah ya, teman-teman harganya lima ribu gitu dan dapetin sertifikat juga. Lalu ini adalah contoh teman-teman, jadi kalau misalnya uh, bentukan atau isinya itu seperti apa? Kurang lebih akan seperti ini, gitu ya. Nanti bisa masukin kayak link sosial media, terus kalau punya WhatsApp nih, kalau punya bisnis gitu ya, terus pengen masukin link WhatsApp-nya. Nah, itu bisa di Amazing Page gitu, jadi nanti ketika diklik masuk WhatsApp, dan juga tadi kalau berhubungan sama konten, misalnya pengen masukin link YouTube, gitu video, atau misalnya nanti link WhatsApp, atau misalnya reels, dan lain sebagainya, itu bisa banget di... Sini gitu kalau punya marketplace jualan di mana-mana itu juga bisa banget di sini ya teman-teman Jadi bisa dibuat semenarik ini dan teman-teman juga bisa uh, nanti masukin di link bio-nya Agar uh, temannya dari teman-teman ketika ngelihat itu kayak wah ini keren nih gitu Jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman untuk opening uh, siang hari ini kita akan langsung ke Kak Ganes Halo Kak Ganes apa kabar? Halo. Oke. Kabarnya ah, baik. Kak. Oke, baik ya. Uh, oke kalau gitu kagaknya silakan aku uh, persilakan untuk mulai presentasinya hari okay. ini. Nanti kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan uh, bisa ini ya, bisa di kolom chat atau di kolom Q&A sih dia lebih enak. Silakan kak. Oke. Okay. Uh, aku share screen dulu Bentar-bentar. Bentar, Kak. Bentar. Aku lagi iniin in -in dulu. Nah, Oke. Okay. Gak apa, Kak. Silahkan. Nah, udah. Udah muncul ya? udah udah aman kak oke okay. uh, selamat siang teman-teman semuanya uh, kali ini memang mau ngebahas tentang doodle, uh, apa namanya ilustrasi doodle art ya cuman aku kayak uh, mau ngebahasnya mungkin lebih general aja uh, seperti biasa untuk perkenalannya uh, uh, kalau biasanya aku pakai nama internet tuh biasa dipanggil Ganecha terus untuk profesinya sebagai ilustrator dan graphic designer aku dosimilinya tuh dari Jakarta kalau misal kalian mau lihat karya, karya aku di IG juga di Instagram juga boleh namanya Ganecha underscore dua kali berikutnya nah mungkin mungkin sebagian udah pada tahu kali ya kayak duduk atau kayak gimana cuman Uh, mungkin sebagian tuh tahunya doodle art itu mungkin modelnya kayak gini kali ya kayak gambar-gambar monster atau kayak uh, yang lucu-lucu gitu cuman sebenarnya doodle art itu nggak 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 maksudnya kayak nggak tentang yang kayak gini aja sih bahkan sebenarnya tuh banyak walaupun ini juga salah satu termasuk jenisnya ya nah sebenarnya doodle art kayak gambar-gambar gini juga sebenarnya tuh Uh, bisa buat uh, bisa disebut sebagai doodle art karena kan uh, doodle art sendiri juga ya lebih banyak tuh tentang coret-coretan gambar yang kayak kan coretan juga sih kayak gambar tapi kita gambar random aja gitu kan ke, uh, kalau kebanyakan dan memang nggak uh, ada maknanya kan gambarnya kayak gini-gini nih juga bisa kita sebut doodle karena kita cuma gambar ya emang gambarnya tuh nggak kadang bisa gambar kita nggak nggak ke planning atau gimana kan kayak asal gambar-gambar aja gitu dan yang berwarna juga bisa kayak mungkin di warna pakai speedo atau kita gambar pakai di ipad tuh juga sebenarnya bisa kita ngedudel di, di, ipad atau nge, di notebook atau di kertas itu medianya tuh bebas banget nah kayak yang seperti kita tahu sendiri bahwa doodle art sendiri itu adalah uh, ya salah satu gaya menggambar lah untuk cara coret kayak dan memang cenderung lebih abstrak juga terus kayak gak ada maknanya juga gambarnya dan kadang karya yang dihasilkan tuh juga uh, bentuk-bentuknya juga kadang-kadang kayak misalnya kalau kita belajar gambar kan harus kayak bikin bentuknya tuh masih bener proporsinya segalanya koin yang dulu art tuh gak harus kayak gitu jadi kita bener-bener bebas banget tapi sebenarnya dulu art sendiri itu sebenarnya tuh bisa kita pakai sebagai latihan juga sebenarnya kayak udah kita gambar-gambar gambar-gambar aja gitu Nah, ini doodle art jenis jenis Doodle art ini, uh, ada lima jenis yang biasanya kita tahu. Nih, nah, uh, salah uh, satu, ada doodle fantasi, ada doodle floral, ada doodle pattern, doodle animation, sama doodle graffiti. Eh, uh, contohnya tuh kayak gini nih. Kalau biar ada bayangan, kayak misalnya bikin, uh, doodle tuh kayak ada pattern, pattern mungkin kayak tribal atau segala macam. Nah, itu masuk ke doodle pattern yang benar-benar coret-coret pattern-pattern doang. Cuman ini tuh jadi bagus kita belajar buat eh uh, sebagai dasar menggambar juga sebenarnya. Jadi kayak doodle tuh ya emang kita ngelatih buat bikin pattern-pattern random aja gitu kan. Ya, bisa aja kan patternnya ntar dari tekstur kayu atau mungkin bulat-bulat kayak gini garis-garis kotak-kotak bulat-bulat bunga-bunga atau apapun bentuknya itu kayak bener-bener ya udah random aja tapi ini sebenarnya bagus buat uh, apa namanya buat belajar dasar menggambar juga karena ini bener-bener ngelatih kayak kita tahu tahu tentang pattern tuh segi, segimana sih kayak tekstur segala macam lah ini bisa belajar dari duda pattern terus juga ada duda floral yang mungkin kayak mungkin pada panah pernah lihat kayak ya kayak di buku menggambar, misalnya yang ada gambar bunga-bunga kayak penuh gitu. Nah, ini tuh bisa disebut sebagai doodle floral. Yang biasanya tuh kalau orang bukit tuh doodle floralnya tuh misalnya bisa diwarnain segala macem Ya, bebas. Jadi nggak harus hitam putih gini. Cuma kan orang ada yang bikinnya tuh hitam putih kayak cuma pakai drawing pen atau mungkin gambar pakai iPad gitu ya. Jadi ya ini disebut doodle floral. Nah, yang doodle lucu-lucu ya, ini baru disebut sebagai dude fantasi karena uh, mungkin inspirasi itu bisa dari monster-monster yang mungkin kayak ada di Monster Inc, atau memang random atau mungkin dari imajinasi kalian sendiri jadi memang uh, dude fantasi ini uh, sebenarnya bagus untuk melatih daya imajinasi juga jadi kayak gambar itu sebenarnya nggak harus monster-monster gini tapi mau gambar orang atau mungkin mau gambar orang proporsinya kayak dimanapun pun itu juga bisa disebut sebagai dude fantasi gitu karena benar-benar nggak Gak gitu merhatiin kayak proposisi segala macam Jadi bener-bener bebas Kayak kalian mau gambar apapun yang kebayang di kepala kalian Mau itu gambarnya Bentuk-bentuk binatang atau Apapun tuh juga ya bisa masuk sini gitu, Ke duduk fantasi Sama juga Ada dodo animation animasi Ani, animation tuh sebenarnya Seharusnya gambarnya bergerak ya Kayak gif gitu juga bisa sebenarnya Kayak kita gambar Gambar saya ada gambar orang atau mungkin monster-monster lucu terus dibikin kita bikin gifnya, bikin gerak itu juga bisa sebenarnya tapi ini salah satu aja contohnya misalnya bikin uh, apa namanya transaksi animasi tapi emang kita ngedudel ya udah gambar yang benar-benar iseng jadi ngedudel animasinya tuh iseng aja gitu nah yang kayak gini-gini lah contohnya misalnya bikin kayak orang mukul ya kan nggak tahu kali ini mukul apa Memang bikinnya tuh memang bener-bener gak ada makna dan gak ada ininya gitu. Sama ada doodle grafiti itu mungkin lebih lebih banyak menggunakan kayak ada tulisan, mungkin ada uh, gambar objek-objek yang lain juga. Cuma memang gayanya mungkin lebih ke grafiti. Nah, ini juga aku juga mau ngasih tahu tentang teknik uh, membuat doodle juga nih. Ada ada sebenarnya tuh ada tiga macam. Uh, pertama tuh ada unplanned doodle. Nah, kalau unplanned to tuh bener-bener kita spontan yang seperti aku tadi bilang sebelumnya. Oh, kita tuh gambar bener-bener nggak -bener dirancangin tapi kayak bener-bener coret-coret aja gitu kan. Uh, dan biasanya tuh kayak sketsa tuh kita nggak buat sketsa tuh mungkin mungkin bisa juga bikin sketsa tapi kayak emang random aja gitu cuman buat kalau memang mau hasil rapi ya kita bisa bikin pen dari pensil dulu terus ditebelin pakai uh, drawing pen atau enggak kita bisa bikin di iPad bisa bikin sketsa tipis terus di apa namanya di gambar itu memang random idenya ya udah kita rapin lagi pakai outline yang rapi gitu misalnya terus ada juga semi unplanned doodle tuh uh, jadi kayak ya yaitu tadi si gambarnya itu spontan tapi kita uh, masih mikir ini kita mau bikin ini tuh sebenarnya tuju uh, maknanya mau gambarnya itu tentang apa sih kayak ada cerita atau back and storynya gitu tapi walaupun itu terlihat random tapi tetap ada mak makna dari gambarnya sama ada juga planet doodle. Nah, kalau planet doodle tuh lihat ya doodle yang benar-benar terencana kita mau bikin kayak apa? Mungkin tek uh, apa namanya? Mungkin kita mau bikin uh, sketch saya tuh memang ada maknanya atau mungkin ada nilai filosofi atau mungkin bakal harus ada konsepnya mau kayak gimana. Nah, ini disebut sebagai planet doodle. Nah, kalau untuk toolsnya sebenarnya tuh bebas banget karena untuk membuat doodle itu, kalau biasanya se sebelum adanya iPad atau tab tablet, tablet kayak Samsung Galaxy Tab gitu, atau mungkin apapun lah, kayak show, uh, Xiaomi Pad atau apapun, itu kita bisa gambar nih, pakai di buku atau di notes, pakai pulpen, pakai drawing pen, pakai pensil juga bisa, kayak drawing book juga bisa, book journal juga bisa bisa pakai iPad ya terutama terus mungkin kalau misalnya nggak ada yang punya iPad tuh ini bisa pakai laptop sama tablet juga dan sebagainya serupa gitulah pakai uh, kertas sticky notes gitu juga sebenarnya bisa bikin doodle jadi kayak benar-benar bebas banget mau pakai kertas segala macam itu bisa nah sebenarnya kalau untuk tipsnya hmm, sebenarnya tipsnya tuh nggak gitu ribet sebenarnya kayak kita sebenarnya tuh uh, misalnya kalau memang kita demen gambar-gambar random ya anggap aja kayak oh buat latihan atau buat ngelatih ide atau ngekonsep atau mungkin ngelatih kayak gimana sih kita biar bisa merasa lebih gambar itu lebih luas tuh ya udah dilatih aja dengan gambar-gambar apapun random eh uh, gak harus yang harus dengan tujuan bagus gitu loh tapi kayak gambar tuh tujuannya untuk have fun biar kita tuh gambar tetap have fun terus latihan gambar tuh juga have fun juga gitu. Jadi anggaplah kayak ngedudul itu sebagai sarana untuk latihan gambar, tapi ya kita have fun aja, nggak usah kayak harus belajar, harus yang ada standar yang harus kayak gini, kayak gitu tuh menurut aku terlalu ribet sih kalau untuk pemula biasanya gitu. Kalau aku kan kadang-kadang kalau misalnya lagi uh, mungkin kayak ngejelimet gitu ya lagi nggak bisa mikir terus kayak ya udah cara-cara random terus ya belum tentu sih gambarnya nggak aku posting di sosmed sih tapi Ya udah, cuma buat coret-coret aja, buat mungkin lebih ke pemanasan atau mungkin kayak buat uh, rilis apa yang bikin kita Overwhelm juga. Jadi kayak bener-bener random, kayak gambarnya itu nggak ada standar, harus bagus, harus uh, gimana gitu ya. Nah, lebih kayak buat itu sih sama, untuk tuh saya bener-bener bebas tipsnya. Jadi kayak aku tuh lebih sayangin untuk tipsnya tuh, uh, kita nggak perlu ngasih tujuan yang kayak gimana-gimana banget sih kayak uh, tipsnya ya kita tetap uh, menganggap membuat doodle itu untuk heaven tuh menurut aku itu jauh lebih menyenangkan karena memang gambar bikin doodle tuh untuk ya udah untuk uh, have fun aja gitu toolsnya juga nggak perlu ribet lah pakai kertas juga bisa mau pakai notebook juga bisa jadi kayak apapun bebas dan bebas banget mau pakai spidol pulpen pensil mau pakai iPad juga bebas mau pakai apapun juga bisa gitu nah mungkin kayak aku nih suka tiba-tiba gambar-gambar kayak gini misalnya uh, gambar orang dari samping tuh mungkin dari depan kadang-kadang tapi ada ada banyak sih nggak aku post jadi udah cuma gambar-gambar iseng aja kayak uh, isengnya ya udah kita gambar orang tapi ini tujuannya juga sebenarnya tuh sambil aku buat belajar gambar proporsi orang si sekolah ini cuman selain so, itu juga sambil ngelatih biar apa ya biar biar nggak kaku aja sih gambarnya kayak bener-bener biasa tuh aku karena ini sih kayak kalau ini tuh karena aku nyoba-nyoba brush ya, jadi pengen explore lagi brush yang ada di iPad terus uh, dicoba-coba ternyata bisa nih kayak pensil jadi sambil ngelatih tentang basic menggambar juga jadi aku gambar, ini potret juga gak tau siapa sih. Jadi aku rem, remang random aja bikin. Yang penting tuh emang buat ngelatih juga kayak daya ingat kita dengan apa yang kita pelajari dari dasar gambar tuh juga sebenarnya bisa. Kayak gitu. Buat budol tuh buat have fun aja. Buat ya udah coret-coret aja. Bener-bener gak mikir buat harus bagus atau enggak gitu. Nah contohnya tuh kayak gini nih. Kalau aku kasih lihat ilustrator lain misalnya kalau misalnya pada tahu Katrina Onesta ya kalian pasti sering lah lihat dia gambar di uh, drawing book atau mungkin kayak oh, sticky notes gitu kayak atau nggak di iPad tapi dia seringnya tuh pakai book ini gini kalau gambar manualnya nah kayak gini tuh sebenarnya bisa disebut doodle dan dia sering banget ngedoodle jadi menurutku ini referensi yang bagus kalau misal kalian pengen mencoba untuk ngedoodle ya dia bagus sih jadi doodle itu enggak bisa juga kayak ada tulisan-tulisan Kayak mungkin bisa jadi buat journaling Sehari-hari juga bisa sebenarnya Atau mungkin kayak Kak Haikal nih Misalnya wastana Haikal kan suka bikin sketsa Yang dia cuman udah sketsa yang kayak gini aja Yang memang uh, Random tapi memang ya, ya sama kayak aku juga tujuannya Gambarnya ya udah cuman buat random Buat coret-coret aja Buat have fun dan pemanasan aja supaya biar apa ya apa yang kita pelajari juga nggak lupa gitu emang buat coret-coret aja tuh nggak kayak kalau lagi males ngewarnain ya udah gambarnya hitam putih aja kayak emang doodle just for have fun aja atau mungkin kayak ya kalau gambaran kayak journaling ya mungkin bisa lihat si Wanja ini ya Kak Wanja gitu ya Kak Irwan lah aku aku manggilnya jadi dia bikin dia tuh pernah bikin uh, apa namanya pernah nggak ada yang webinar tuh tentang kayak oh, bikin apa namanya bikin journaling tuh pakai doodle gitu jadi ya doodle itu bisa dipakai sebagai buat kayak untuk journaling juga tapi kita kayak tulisan terus ada gambarnya nah itu dia pernah ngadain kelas itu sebenarnya dan dan menurutku dia mungkin gambarnya biasa ya cuman kalau menurutku sih ini cocok untuk ya, sebagai referensi buat yang pengen ngejournaling tapi pakai doodle ya. Dia lumayan uh, ini tapi emang emang topik-topik yang dia bahas tuh lebih banyak mengenai uh, kesehatan mental. Nah, seperti yang aku bilang tadi sih uh, sebenarnya tuh uh, doodle -do art itu juga bisa sebagai uh, sarana untuk mengeluarkan apa yang kita lagi pikirkan secara abstrak, benar-benar random. Terus juga uh, bisa merilis emosinya sama ini kita pendam sendiri menggambar random lewat doodle. Ini juga sebenarnya kayak yang aku bilang sebelumnya Uh, bisa buat journaling, jadi untuk release ini tuh kita bisa journaling dengan gambar pakai doodle gitu di, di buku harian lah, kayak bebas mau pakai uh, buku harian atau memakai scrapbook yang emang kita tulis sambil kita gambar, ya ya mau di pos di sosmed juga silahkan, bebas ya itu, kalau nggak mau di pos juga silahkan, tapi yang penting doodle art itu kita menggambar untuk have fun, untuk merilis ya pokoknya random lah mau kayak misal kayak lagi overthinking kepikiran apa sekalian gambar, tuh deh nggak harus pikirin itu bagus ya, ntar pas kalian lihat gambar, oh ternyata gue mikirin ini, ya udah kan gak apa-apa kan kayak jadinya uh, ada bagusnya tuh jadi ya kerilis emosinya, terus uh, kita jadi kurang berkurang lah overthinkingnya atau gimana, ansiet gitu gimana segala macem, terus kita juga bisa ngebuat Uh, list list atau plan list bikin gambar doodle atau misalnya kayak gue ini mau bikin plan buat liburan gitu ya bisa aja kalian gambar uh, mau bikin plan mau ada ini 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 ada list barang yang pengen kalian bawa tuh di doodlein ya itu kan juga bisa pakai doodle sama uh, terakhir memang bisa untuk untuk sebagai uh, sarana untuk uh, latihan menggambar juga dan menggambar uh, apa namanya melatih skill gambar, terus bisa juga belajar sambil inget ingat tentang dasar menggambar juga tuh dari Doodle Art. Nah, sekian dan terima kasih untuk materinya. Aku karena nggak banyak bahas karena Doodle Art tuh ya lebih lebih ke coret-coret biasa gitu sih, just for heaven ya. Jadi uh, ya udah kita menganggap menggambar itu untuk bersenang-senang aja. Itu fungsinya Doodle Art sebenarnya. Mungkin kalau ada yang mau nanya juga boleh kayak, kayak pengen tahu tentang doodle art itu sendiri kayak gimana. Atau mungkin ada yang bingung kayak uh, doodle art itu kayak gimana sih harusnya. Atau biasanya pernah bikin tapi ngerasa kayak uh, kurang atau gimana gitu. Oke, makasih banyak Kak Ganesha atas uh, ininya ya, tadi hmm. pemaparan. Nah, buat teman-teman silakan kalau ada pertanyaan, banget di ini, di kolom Q&A nanti kita akan coba uh, jawabin satu-satu ya, Pak. Nah, ini hmm. pertanyaan dari Dina nih, Kak. Beda esensial doodle dengan zentangle itu apa ya, Kak? Zentangle itu yang gambar kayak uh, segit, gambar kayak gimana? Entar aku takut gak kebayang nih, takut salah jawab lagi. Sintenggel tuh Sintenggel Sintenggel Oh Sintenggel tuh hmm. Sebenernya tuh Sintenggel tuh Dia lebih ke pattern Cuman uh, Mungkin lebih masuknya Ke ini sih uh, dia masuk jenisnya ke doodle pattern sebenarnya si tangle kalau kalau ngelihatnya ya tapi mungkin si tangle itu lebih ke stylenya lebih disebut style uh, gambarnya ya kalau aku ngelihat di sini tuh lebih ke disebutnya ya ke style tapi kalau misalnya kita gambar doodle ya itu masuknya ke doodle pattern jatuhnya uh, kalau beda esensial mungkin esensial ngedoodle itu sendiri memang kita gambar itu nggak ada maknanya cuman kalau si tangle Uh, tergantung orang yang uh, misalnya si artisnya gambarnya memang ada punya makna tertentu misalnya uh, dia bikin pattern begini uh, uh, bikin kalau gini ini mengartikan tentang apa mungkin ada maknanya gitu kan kalau kalau doodle itu sendiri kan lebih dikenalnya abstrak ya kayak random gitu jadi mungkin esensialnya perbedaannya kalau si dangle ya belum tentu serandom doodle sih biasanya tuh aku lihat kalau si jengkel lebih rapi nggak nggak random kayak doodle, uh, semoga menjawab ya. Ya aku tahu sih seperti itu sih. Uh, bedanya tuh kalau doodle tuh memang lebih abstrak dan random, cuman kalau single tuh lebih ke uh, mungkin dari uh, bukannya mungkin, tapi kayak emang dari atasnya bisa aja itu ada ada maknanya ya, tapi bisa juga ada ada yang nggak juga gitu. Lebih ke esensial perbedaannya memang untuk gambarnya lebih rapi ya kalau cheat jengkel. Terus kalau misalnya doodle kan belum tentu ya rapi. Bisa aja gambarnya memang ya udah kayak orang asal bikin gambar aja. Dan gambarnya cuma buat have fun aja gitu. Kayak gitu sih. Oke, okay, nah itu ya tadi pertanyaan dari Dina. Mudah-mudahan terjawab. Nah teman-teman silahkan. Um, karena belum ada pertanyaan lagi. Silahkan di, boleh nih di kolom Q&A ya. Atau misalnya di kolom chat. Uh, ada yang pengen ditanyain tentang uh, doodle art ini seperti apa, atau misalnya nanti uh, bisa juga nanyain tentang gimana sih, Kak, caranya dan lain sebagainya. Itu boleh banget yang masih penasaran. Silahkan, kita uh, masih cukup banyak waktu nih buat kita ngobrol-ngobrol bareng tentang uh, doodle art ini, gitu ya. Hmm. Nah. Um, kalau Kak Ganes sendiri, uh, style yang doodle art gini, Kak biasanya uh, suka di share juga nggak kak di di Instagram gitu atau emang um, kalau yang kayak gini nggak di share kak? Um, aku dulu tuh pernah bikin gambar dulu atau yang gambar monster-monster gitu, cuma tuh udah lama banget kayak ya, itu zaman SMA lagi kayak udah berapa tahun yang lalu gitu. Jadi itu pernah dipost di post di di Instagram sih. Jadi dan itu udah lama banget. Ya itu di post pas aku belum kayak sekarang ya. Jadi ya udah cuma buat just for heaven yang random-random aja kayak bikin kayak gambar terus aku post di post juga nggak apa-apa cuman kalau misalnya tentang dudala tentang hal pribadi kayak kalau memang orangnya tidak siap untuk di share ya nggak usah gitu kayak gitu sih ah oh, oke okay. mantap nah, ini udah ada pertanyaan lagi nih kak dari hmm. kami satu ayaya hmm. cara menentukan art style sendiri gimana kak takutnya kan uh, style art kita tidak disukai katanya gitu. Hmm. Sebenarnya cara menentuk, menentukan artel sendiri itu uh, suka dan tidak disukai itu sebenarnya relatif karena karena biasanya cara kita menen, uh, menemukan menentukan artel sendiri entah dari apapun belum uh, memang lebih banyak mencoba dulu kayak coba itu dari kita niru berbagai hairstyle ilustrator lain lah misalnya terus ternyata oh gue kurang suka nih ya udah kalau memang nggak usah nggak usah dilanjutin coba lagi maksudnya niru yang lain gitu terus nanti kalau ternyata cocok ya udah kalian bisa ulik-ulik dari art style yang sudah kalian tiru entah mau diulik dengan ngegabungin style ilustrator yang lain lagi atau mau kita mau coba ngulik apanya itu bebas jadi menurutku um, kalau takutnya asal yang nggak kita suka itu pasti akan ada aja pas kita udah jalanin ternyata nggak suka ya udah nggak usah dilanjutin jadi cara nentuinnya banyak menggambar banyak menggambar banyak niru eh dulu ntar pas udah banyak banyak meniru ntar bisa tahu ntar mau yang mau kita demen style gambar yang seperti apa kayak gitu sih semoga menjawab oh. ya oke okay. okay, makasih kak ini tadi pertanyaan dari kami satu mudah-mudahan terjawab Uh, lanjut ke Muhammad Alifto siang Kak Ganecha. mau bertanya saya kan pernah lihat contoh doodle yang Kakak buat ada yang dikasih tone warna abu-abu al uh, itu alatnya pakai apa ya Kak ah, tone abu-abu oh, kayaknya yang tadi kalau yang kalau yang tadi baru aku share itu yang abu-abu itu hmm, itu aku gambar digital sih sebenarnya cuma memang ada berasa tuh berasa pakai pensil atau mungkin kalau pernah lihat yang uh, warna abu-abu, hitam putih gitu ya. Itu juga aku gambar digital cuman. Hmm, ya gambarnya memang stylenya beda. Bukan style sketching sih ya. Memang style kartunis biasa aja gitu. Kartunis bi kartun biasa. Cuman memang warnanya lebih bold aja. Nggak yang diarsir-arsir kayak yang tadi aku share gitu. Kayak gitu sih itu bebas. Makanya aku gambar pakai digital itu pakai digital semua sih yang, yang ditanyain ya. Semoga menjawab. Oke, makasih kak. Uh, tadi pertanyaan dari Muhammad Alifto. Nah, seluruh aku lanjut mengingatkan lagi yang mau dapat sertifikat dan juga amazing premium selama dua bulan bisa um, ini ya bisa langsung transaksi di link yang udah uh, aku share di kolom chat. Okay, next pertanyaan dari uh, Andreas Aris. Nah, ini mungkin lebih general ya, Kak. Untuk mm -hmm. Kalau untuk lomba tips and triknya bagaimana kak? Karena yang menang pakai surrealis biasanya. Wah ini lomba yang mana dulu nih? <laughs> Oke ini ini general kali ya. Hmm, sejujurnya aku juga pernah ikut, try try itu ikut lomba, cuman gak pernah menang. Cuman kalau aku liatin sebenarnya uh, hmm, sebenarnya nggak terpatuk dengan style karena yang yang dilihat itu bukan stylenya, tapi Uh, mungkin bukan ga, bukan karena style surrealisme, ya, tapi mungkin uh, dilihat itu dari konsepnya, konsep dia nggambar itu, kayak komposisinya, peng, uh, penggunaan warnanya kayak gimana, sama uh, kenapa sih bisa ada ide gambar kayak gini gitu. Jadi, uh, menurutku lebih apa ya? Uh, kalau untuk lomba, sebaiknya memang kita lebih, lebih ini aja sih, lebih banyak. Lebih riset aja sih tentang tema lombanya. Terus kayak uh, kalau untuk style mungkin kita um, emang lebih explore lagi untuk komposisi gambar. Karena mungkin dimaksud dengan style surrealisme mungkin karena uh, komposisi gambarnya itu memang bisa ke terulik banget ya mungkin gitu. Karena uh, kalau yang aku perhatiin tuh yang menang lomba tuh biasanya mereka memang... Uh, nggak karena karena nggak bukan karena gaya style surrealisme ya tapi karena uh, konsep gambarnya tuh lebih lebih terstruktur aja sih kayak misalnya oh ternyata uh, bikin tema ramadan ternyata bisa kita bikin misalnya anak-anak lagi uh, takbiran tuh kayak apa atau mungkin lagi acara keluarga atau mungkin ada acara keluarga di acara keluarga itu ada adegan sesuatu yang sama komposisi gambar itu memang bisa uh, biasa cenderung lebih rapi dan dan penggunaan safe area safe areanya atau mungkin area-area negatif yang ada tuh benar-benar tidak tidak terlalu kosong dan tidak terlalu ada kesan penuh jadi dilihatnya tuh enak gitu jadi menurutku bukan karena style surrealisme tapi karena komposisi gambarnya itu memang gitu, kalau kita lihat gambar tuh memang ya menarik gitu dan bagus gitu jadi nggak cuman bagus doang tapi ada kreativitas juga kayak idenya atau mungkin kayak konsep gambarnya kayak gitu-gitu sih itu itu kalau biasanya untuk lomba biasanya semoga menjawab ya pertanyaannya oke makasih kak tadi pertanyaan dari Andreas Aris mudah-mudahan terjawab nah, mudah nah um, buat teman-teman aku ingetin silakan kalau mau ada pertanyaan lagi boleh di kolom Q&A atau di kolom chat nanti kita akan coba jawabin satu-satu. maka -satu. nah, kalau dari Kak Ganeca sendiri nih, kan mungkin ini uh, tentang doodle gitu ya, Kak. Kalau hmm. sekarang itu stylenya Kak Ganeca itu lebih ke arah mana, Kak? Hmm, kalau eh kalau aku sih style sebenarnya lebih ke kartun sih. Cuman kalau ngedoodle ya bisa-bisa ya, -bisa cuman lebih ke kartun aja untuk style gambarnya buat saat ini. gitu Ah, uh, I see, I see. Berarti memang lebih ke kartun ya, Kak. Mm. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih, Kak, dari Alipto. Soal manage waktu buat doodling. Biasanya kalau mau doodling sebaiknya berapa lama ya, Kak? Hmm, berapa lamanya? Ya, sesempatnya kalian aja. Misalnya kalau cuma ada waktu 30 menit, ya udah 30 menit juga nggak apa-apa. Mau 15 menit juga silahkan. Satu jam bebas. Jadi, benar-benar fleksibel gitu. Jadi, uh, kalau misalnya kalian nggak bisa gambar lama-lama, ya nggak apa-apa juga kan gambar buat dia ya, fun aja gitu, bukan buat kayak harus serius gitu kecuali memang kalian emang suka banget dan secinta itu secinta itu dengan menggambar atau ngebuat doodle ya gitu ya. Jadi ya itu balik lagi sih kalian waktu ada waktu nggak untuk membuat itu kalau misalnya waktunya cuma sebentar ya sudah gunakan waktunya yang sebentar itu buat ngedoodle ntar abis itu bisa ngelakuin kegiatan yang lain. Jadi kayak fleksibel banget untuk eh uh, waktunya tuh fleksibel ya jadi bener-bener sebebas mungkin sih pernah harus kepatok berapa lama gitu. Kecuali memang kalian hobi dan passionate ya itu beda lagi. Jadi kalau passion mungkin bisa lebih dari satu jam misalnya gitu. Semoga menjawab ya. Oke, mantap. Nah, teman-teman mengingatkan jadi seperti biasa kalau ada yang free class pasti akan ada master class. Nanti master kelasnya Kaganica akan ada tanggal 25 Juni, jadi mungkin ini masih akan cukup lama. Nah, tapi kalau teman-teman pengen langsung transaksi sekarang juga boleh, atau misalnya nanti juga nggak apa-apa gitu. Karena si kelasnya memang akan dibuka sampai nanti di tanggal 25 itu, gitu. Jadi masih ada waktu untuk misalnya mau ngumpulin dulu gitu ya, atau mau ya udah deh nanti gitu, misalnya itu juga boleh. Kalau mau sekarang juga boleh. Linknya udah aku share di kolom chat silakan teman-teman bisa uh, nanti transaksi. Nah, uh, lanjut lagi nih kak, ada pertanyaan dari It's Naini Nur Aziza. Apakah style doodle bisa digunakan untuk uh, tema art horror? Bisa aja, T bisa. Maksudku uh, style doodle tuh ya kalau emang untuk tema art horror ya bisa paling cuma ngegambarnya mungkin ya kalau horror kan lebih agak serem-serem gitu ya bisa disesuaikan aja misal kayak Gambarnya mungkin lebih uh, agak serem dikit, jadi bukan yang lucu-lucu gitu ya jatohnya. Jadi, memang uh, tergantung kalian yang nya sih. Jadi, menurutku, style dulu bisa digunakan buat art horror ya. Semoga menjawab. Oke, mantap. Terima kasih ya. Itu ya pertanyaan dari Itzna ini, Nur Azizah. Mudah-mudahan terjawab silakan buat teman-teman yang masih ada pertanyaan boleh disampaikan uh, sambil nunggu pertanyaan aku sambil ngobrol-ngobrol juga nih sama Kak Ganesha. kak kalau dari Kak Ganesha sendiri sebetulnya udah berapa lama sih kak uh, dari ini ya jadi seorang ilustrator gitu uh, atau mungkin awalnya tuh dari mana juga kak dari apakah doodle dulu terus berpindah ke yang kayak sekarang atau memang udah dari awal tuh udah kayak sekarang gitu kak Hmm. Sejujurnya nggak pernah kepikiran jadi ilustrator sih dari dulu karena hmm, baru kepikiran tuh kayaknya pas kuliah tahun 2018 gitu dan itu pas mau deket-deket skripsian jadi hmm, apa namanya buat untuk jadi ilustrator benar kepikiran karena tapi untuk skill menggambarnya memang udah lama karena untuk karena dulu waktu SD sampai SMP tuh memang sering diikutin lomba jadi uh, kuliah cuman kepikiran mau ambil kuliah memang berhubungan sama menggambar entah itu pelukis uh, atau entah itu nggak desain bebas gitu jadi, karena dulu bener-bener nggak -bener ada kepikiran mau kuliah apa tapi pas tahu ada jurusan misalnya seni rupa atau mungkin desain komunikasi visual ya cuman kalau untuk melihat prospek pekerjaan dulu mikirnya oh ya sudah deh kayaknya Uh, milih di kafe aja dan hmm, ternyata teman-teman teman-teman kuliah ada juga yang mungkin dari kakak tingkat tuh juga ada yang kayak dari di kafe ternyata bisa jadi ilustrator jadi kayak dan itu pas banget karena kebetulan waktu kuliah tuh ada mata kuliah yang namanya ilustrasi buku uh, buku ilustrasi buku cerita anak jadi itu Sebenarnya karena aku memang suka gambar, jadi aku ngambil matkul itu, mata kuliah itu, dan dan barulah dari situ baru kepikiran mau jadi ilustrator. Jadi uh, menurutku ya baru kepikiran itu karena kuliah, kul karena kuliah sih dan menemukan uh, ternyata di jurusan yang aku pilih ini ada jurusan yang memang uh, prospeknya bisa uh, kita bisa ekspor untuk menggambar gitu. Tapi memang ilust uh, ilustrasinya mem mungkin lebih ke memang Uh, ininya tuh untuk ke uh, segmen buku cerita anak sebenarnya gitu. Walaupun dia bisa aja ilustrasinya untuk se segmen korek misalnya kayak buat merchandise, atau misalnya buat uh, uh, Misalnya untuk animasi segala aset animasi segala macam itu juga bisa. Jadi kayak hmm, ya aku sih fleksibel ya cuman untuk saat ini aku bener-bener baru memutuskan karena memang sempat ngalamin yang namanya kayak quarter life crisis dan memang apa ya memang ada gonjang ganjingnya sendiri lah kayak jadi jadi kalau misalnya mikir yang jago jago nggak pernah ngalamin itu kayak yang udah yang udah lama di bidang itu kayak belum tentu mereka juga sendiri juga punya strugglingnya sendiri jadi eh uh, aku sih karena kemarin tuh sempet banyak dilema banyak hal tapi akhirnya memutuskan untuk kayaknya harus balik lagi ke dari awal lagi dan ternyata aku sebenarnya senang mengerjakan itu cuman karena dulu menganggapnya kayak di sini kok kayaknya melihat prospeknya sebenarnya lumayan tapi mungkin dulu terlalu sempit kali aku mikirnya ini kayak terlalu harus terlalu terlalu money money oriented jadi jadinya nggak berkembang jadi kayak aku mikirnya kok daripada berpikir untuk money oriented Uh, misalnya kalau untuk orang yang benar-benar passionate biasanya mereka nggak mikirin money-nya dulu tapi mereka mikirin uh, portfolio-nya tuh kalau misal udah banyak barulah kalian memikirkan rate-nya tuh bisa bisa naik apa enggak gitu itu itu nentuin karena kalau portonya dikit ya orang nggak akan tahu lah ya itu itu uh, itu masalah yang cukup jadi masalah buat kemarin sih jadi ya kayak gitulah itu strugglingnya jadi struggling dan akhirnya memutuskan jadi ilustrator itu pas mata kuliah itu sih. Eh, uh, ah, menarik nih ya. Kalau untuk dari style sendiri nih, Kak, uh, apa sih Kak yang menginspirasi Kak Ganecha akhirnya sekarang uh, punya gambar yang seperti itu gitu. Hmm. Dulu karena suka nonton ini kali ya, apa? Uh, Lilo and Stitch kali ya, mungkin kayak ada yang tahu. Lilo and Stitch. Jadi ya itu sih salah satunya sama suka nonton Disney juga kayak mungkin dulu tuh demen kayak nontonin uh, Tangled misalnya atau mungkin kayak Moana itu juga sempat tuh nonton suka nonton jadi ke-influence dari situ juga salah satunya. Oke, menarik-menarik. Kak. Hmm? Ada pertanyaan lagi dari Andreas Aris. Doodle mending uh, black and white atau color Kak? hmm sebenarnya ini bebas sih uh, aku. tapi kalau jawab bebas juga terlalu ini ya tapi sebenarnya tergantung misalnya kalau misalnya kamu demen uh, misalnya kalian demennya gambar doodle black and white ya sudah black and white tapi kalau misalnya demennya ada di warna-warna ini ya silahkan juga di warna-warnain jadi menurutku uh, doodle itu sangat amat sangat fleksibel dan tergantung kalian nyamannya kayak gimana kalau misalnya kalian bukan orang yang demen gambar warna-warni ya berarti bisa pilih doodle yang black and white aja. Tapi kalau misalnya kalian orangnya sangat suka berwarna-warni, ya pilihlah doodle yang berwarna-warni misalnya. Kayak gitu sih. Jadi itu benar-benar fleksibel dan bebas. Tapi kalau misalnya emang lagi nggak pengen ribet-ribet, ya udah doodle black and white aja. Cuma hitam putih. Kayak gitu sih. Semoga menjawab ya. Oke, mudah-mudahan menjawab. Um, sebelum mungkin uh, waktunya akan kita uh, batasin nanti sampai jam 2 ya teman-teman. Uh, uh, sebelum kita mengakhiri mungkin akan ada beberapa pertanyaan lagi kalau misalnya teman-teman masih ada pertanyaan. Uh, tapi aku mau ingetin lagi buat yang mau dapat sertifikat itu bisa transaksi di kolom yang di kolom chat yang tadi udah aku share dan kalau misalnya mau ikutan kelasnya Mas uh, Kak Ganesha lagi yang Master kelas yang masih tentang doodle ini jadi teman-teman nanti bisa ngobrol langsung terus nanti mungkin uh, akan praktik juga gitu ya yang uh, bisa dilihat gitu nanti teman-teman bisa dapetin yang lebih detail juga di Master kelas tanggal 25 Juni jadi teman-teman bisa uh, ikutan dan transaksi dan kalau misalnya mau kayak um, dapetin diskon lagi itu bisa banget nanti teman-teman share aja di Instastory, Story nanti tag amazing dan juga tag kaganeca uh, nanti dari admin amazing bakal dapet bakal ngasih kayak uh, kode promo gitu yang teman-teman bisa pakai untuk dapetin diskon lagi. Oke, okay. <tuh> um, teman-teman silakan ya kalau masih ada pertanyaan, tapi sambil aku juga ngobrol sama kak Ganesha nih. Kalau kak Ganesha sendiri uh, ngomongin black and white atau color nih kak, lebih milih yang black and white atau color kak? Aduh saya, Kalau... <laughs> tapi ini ini ya apa karena relatif kalau aku lagi nggak mau ribet <laughs> pakai black and white cuman karena aku anaknya suka pakai karena lebih lebih bisa ngewarnain ya pakai lebih milih untuk kalau buat selera ya lebih peng, lebih suka yang berwarna sih karena bisa eksplorasi para warna gitu mau warna tabrak tabrakan tuh juga bisa kayak gitu sih kalau aku sih untuk dari selera aku lebih suka berwarna tapi kalau misalnya lagi gambar dan nggak mau ribet ya pakai uh, yang black and white aja dulu ya. Kayak gitu. I see. Menarik-menarik. Hmm. Nah, kalau ngomongin soal um, pengalaman nih Kak uh, di bidang ilustrasi gitu ya. Uh, sebetulnya hmm. kan tadi mungkin udah sempat dibahas juga soal struggling, terus uh, pernah uh, di quarter life crisis dan lain sebagainya gitu. Nah, tapi kalau hmm. dari sisi itu Pak sebetulnya apa sih yang bisa yang bisa uh, bisa di apa ya dapetin pelajarannya gitu, uh, dari mulai mungkin awalnya uh, Kak Ganesha itu mulai dari 2018 sampai sekarang. Itu sebetulnya apa sih yang bisa dijadikan bahan pelajaran untuk teman temen uh, yang mungkin baru mau masuk ke dunia ilustrasi, atau mungkin yang sekarang juga ada di uh, dunia yang sama gitu, Kak? Hmm. Pembelajarannya adalah uh, ini aja sih, misalnya kalau kalian sudah tahu. Suka ada interest apa ya Langsung dijalanin aja Karena kalau dulu tuh aku nggak tau interestnya apa Kayak bener benar nggak tahu Kayak Hilang arah aja Terus kayak banyak nyoba-nyoba Terus ternyata enggak Terus ternyata Akhirnya Malah balik lagi Oh ternyata Sukanya ini Jadi kayak uh, Kalau memang udah suka sama sesuatu ya Jalankan aja gitu Kalau misalnya bosen Ya boleh ngasih space Dan untuk nyoba hal lain juga nggak apa-apa gitu Jadi kalau memang lagi bosen, lagi jenuh, ya lakuin hal yang lain gak apa-apa. Tapi kalau misalnya ternyata suka hal yang, hal yang, iya maksudnya kayak misal gambar gitu ya. Kalau misalnya udah lagi pengen gambar ini, gambar sesuatu, ya udah gambar tema itu aja. Jadi kayak sebenarnya lebih ke nentuin temanya sih. kalian pengen, sukanya uh, tema tentang apa sih kayak. Gak harus tahu gambar sih, tapi kayak tema gambarnya gitu. Padahal dulu aku nggak tahu mau gambar temanya apa, cuman pas pas aku nentuin gambar yang udah kelihatan segmentednya itu temanya kemana, biasanya orang kayak oh ternyata eh, apa ya, aku ngerasa tuh lebih dapet dengan tema tertentu nih untuk gambarnya, misalnya kayak temanya agak ke Indonesia atau mungkin temanya yang lebih heroic atau mungkin temanya lebih ke action atau Adventure atau mungkin lebih ke tema-tema yang sehari-hari, atau mungkin temanya lebih ke dramatis, modelan kayak bikin landscape, nya ghibli, atau mungkin modelan drama, uh, apa namanya, dramatisnya kayak uh, animasinya, Makoto kayak ya? Silahkan aja gitu jadi kayak menurutku tentuin aja, kayak sukanya apa, atau mungkin kayak sukanya baca manual, atau apa gitu kan, kayak... Iya, itu kan menentukan interest ya. Karena dulu aku interestnya tidak jelas. Jadi menurutku pembelajarannya kalau misalkan sudah tertarik sama sesuatu ya gambaran ya misalnya kayak interestnya sama gambar-gambar K-pop ya boleh aja gitu kayak ya udah gambar aja gambar fan artnya siapa tahu ntar kau nonton konser ya di bisa ini kan kalau misalnya dapet uh, aksesnya kayak bisa ngasih karya kalian ke artis yang kalian pengen ya gak apa-apa juga kan hal yang menyenangkan kan gitu kayak ya mesti tentuin aja kayak uh, segmen interestnya tuh kemana ke tema yang apa soalnya kan ada juga temen yang kayak dia gambar dari awal memang gambar tentang k-pop-k-pop aja gitu kayak fan artnya terus kadang-kadang dia jualin terus kan fansnya banyak kan fans yang yang dia gambar tuh ternyata si ini gitu kayak buat aku yang kayak gitu gitu kayak ditentuin aja kayak ada interest tertentu langsung jalankan aja terus kalau ternyata nggak cocok ya udah bisa coba lagi yang lain gitu jangan jangan berhenti untuk mencoba hal lain kayak gitu aja sih oke mantap jadi itu ya teman-teman mudah-mudahan jadi inspirasi juga nih buat teman-teman yang mungkin baru mau terjun di bidang ilustrasi ataupun mungkin yang memang teman-teman sekarang udah ada di bidangnya gitu ya Nah, Untuk penutupan, aku mau ngingetin buat teman-teman, silahkan bisa transaksi. Nanti juga kita bakal share di kolom eh sorry, di grup chat, biar kalau teman-teman misalnya mau transaksi untuk sertifikat dan juga basic premium, itu bisa dilakukan setelah kelas. Dan juga untuk yang masterclass, nanti kita akan share juga, jadi teman-teman bisa transaksi juga nanti. Uh, ketika kelasnya berakhir Dan ini sampai nanti kelasnya mulai ya Yang masa kelasnya di tanggal 25 Juni gitu Jadi di bulan depan masih uh, cukup waktu Untuk teman-teman uh, mau ngumpulin dulu Atau gimana Nah itu bisa uh, Nanti dilakukan transaksi Setelah misalnya memang teman-teman udah mau gitu Oke okay, kalau gitu Mungkin karena teman-teman uh, juga uh, Di siang hari ini uh, Mungkin udah tidak ada pertanyaan lagi Uh, kelasnya aku mungkin akan tutup uh, Di sekarang gitu ya Nanti teman-teman jangan lupa untuk ikutan masterclass Dan uh, kalau mau ikutan kelas-kelas lain-lain juga bisa ya Jangan lupa cek juga uh, Instagram Amazing Follow Instagramnya uh, Kak Ganesha juga Di uh, diandra.ganesha ya Kalau nggak salah Pak atau... Iya uh, uh, underscore-nya dua kali, underscore dua kali. Nah, Jadi ganesha itu. underscore dua kali Nah itu ya teman-teman Nanti bisa di Follow juga ada uh, sosial media lain, kan? Mungkin di TikTok atau di mana. Uh, aduh, aku TikTok kayak gitu, aktif lagi di, di Twitter. Ada Twitter juga, ya. Username nya sama. Oke, okay, kalau gitu, ya, teman-teman. Kalau misalnya mau follow-follow, silakan. Nanti juga jangan lupa tag, kalau misalnya mau uh, Story PK, Ganesha, dan juga uh, amazing, ya, teman-teman. Oke, okay, kalau gitu, aku tutup uh, sesi siang hari ini. Nah itu uh, sosmednya udah ada di kolom chat Jadi teman-teman bisa kopas aja Makasih banyak teman-teman Makasih banyak juga buat Kak Ganeca atas waktunya ya, Mudah-mudahan saja punya bermanfaat Sama-sama uh, Dan teman-teman juga makasih banyak Udah meluangkan waktu uh, Nanti kita ketemu lagi di bulan depan Di tanggal 25 Juni Makasih banyak semua Selamat siang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh